Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربي أوزدني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل الصالح ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين صدق الله العظيم. Dadang. Ketua Takmir sejajaran pengurusipun Masjid Secoharjo ingkang saestu kula hormati, para pinisepuh pepunden ingkang satu kina bekten sedaya jamaah rahimakumullah, insyaallah ingkang tansah pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Boten wonten tembung ingkang pantes kangge ngawali atur kula kejawi ngajak datang panjenengan sedaya, khususipun kula piyambak, monggo kita sami ngatah-ngatahaken anggenipun mensyukuri nikmatipun Allah. Panjenengan sedaya kula sampun ngakeni nikmat Allah ingkang sampun panjenengan kula tampi menika sakalangkung kathahipun ngantos mboten saged ngetang. Mila setunggalipun hamba Allah ingkang taat, panjenengan sedaya kula wajib mensyukuri. Caranipun yen onten dawuh-dawuhipun kita tindakaken, yen onten awisan laranganipun kita tinggalaken. Salawat salam katur dhateng junjungan panjenengan kula Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dhateng sedaya keluarganipun, para sahabatipun sumrambah dhateng panjenengan sakula ingkang mawantu-wantu syafaatipun wonten ing yaumul akhir samangke. Amin. Ibu bapak, dalam kehidupan berumah tangga ataupun bermasyarakat, kita ingin sekali mendapatkan kebahagiaan. Untuk meraih kebahagiaan ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Lah, wonten dalu menika estunipun kula namung bangsuli ingkang sampun rumiyin kula aturaken. Among mbok bilih panjenengan gandeng saking suwene mbok menawa lali. 7 indikator kebahagiaan. Ibu bapak, nek kula matur indikator niku basa Jawane napa nggih? Indikator niku basa Jawa napa basa Indonesia? Basa Indonesia nggih. Mas Agus, indikator niku basa Jawane napa? Mbok menawa nggih, mbok menawa nek ra kleru boleh dikatakan dengan tanda. Ya, tanda atau kalau panjenengan menginginkan kebahagiaan iki, langkah yang harus ditempuh saged nindakaken 7 bab ingkang badhe kula aturaken. Tentu kemawon gandeng 7 niku akeh, sing ajeng kula aturke kalih mawon mangke pun jam 09.00. Engko nek mulai jam 08.00 niku sak jam niku wis ketok suwi banget ning ngaji nggih ta. Nggak nak ajeng dikliwati sekol sak jam tak malah jeleh jenengan sesuk kapok nek sing si Yudianto ora mangkat kesuwen. Nomor 1 indikatornya adalah kolbun sakuron, hati yang selalu bersyukur. Monggo ibu bapak jenengan kula sami koreksi diri, introspeksi. Monggo Mas Bawa. Monggo Pak Fajar. Dados koreksi introspeksi diri, le syukur pun akeh napa dereng.
Lah niki Jawah mestine Jawah menika boten malah digrenengi. Awet Jawah menika merupakan satu kenikmatan yang Allah berikan. Jawah menika rak berkaitan kalian air. Lah manusia itu pasti membutuhkan air. Mula di waktu hujan jenengan kula di samping doa Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah jadikan hujan ini menjadi hujan yang bermanfaat, kita juga disunahkan untuk banyak berdoa. Kula ngaturaken setunggalipun napa nggih artikel bilih syukur itu memang harus kita lakukan. Tetapi kalau ben kilo matur, kalau ungkap malih, kalau atur ke malih, wonten ing Banjarnegara menika wonten setunggalipun kampung padukuan naminipun Legentang. Pedukuan Legentang niku masyarakatnya banyak yang bercocok tanam. Nek jenengan pun nanti teng Banjarnegara kalau kolombian gih mriko niku ya dalam hati kula lembatin kuwi ndedel munggah kaya ngono kae gek le nanduri piye gek le manen kepiye. Nek cara jenengan kula tak kira nek rung kulino iso mlorot. Masalahipun tanjakanipun tinggi-tinggi. Hasil tanamanipun menika luar biasa banyak dan baik kualitasnya. Sayangi pedukuan Legentang niku nek panen dengan hasil kualitas baik dan banyak itu le mensyukuri salah, tidak digunakan sesuai tuntunan. Ning le mensyukuri niku setiap panen ngundang tarian sing tayub kaya tayub nggih teng riko. Nah, dan itu mengeluarkan biaya yang banyak tapi puas, tapi tidak cukup mengundang tarian itu, ujung-ujungnya perbuatan maksiat, perzinaan, minum-minuman, bahkan anak kecil sampai ke orang tua banyak yang bermaksiat dengan hasil panen yang banyak itu untuk melakukan hal-hal yang justru tidak mensyukuri atas pemberian Allah, tapi dilakukan dengan foya-foya, dengan kemaksiatan, perzinaan, minuman keras dan macam-macam itu. Nah, wonten ing pedukuan Legentang niku dekatnya ada gunung yang namanya Pengamun-Namun. Di tahun 1955 niki waktu itu bar panen langsung mengadakan acara pesta, perbuatan maksiat terjadi sampai tengah malam, sampai larut malam, sampai hampir pagi maksiat adanya. Dilalah yo surene tekan bengi udan kaya ngeten iki. Grimis terus. Nah, pada waktu menjelang jam 3 sudah agak mereda hujannya, gerimisnya juga sudah kecil-kecil, itu ternyata ada suara semacam bom. Nek mriki riyen yo dlurunge ngapunten niki kok Bon Agung tiba. Nah niku dlurung tiba itu ternyata dekatnya situ getarannya juga besar. Yang pedukuhan yang dekat pada waktu jembatan minggir jembatan apa nih? Kreo nggih.
niku dulurungnya jatuh itu pedukuhan sekitarnya itu juga ikut goyang. Itu juga gitu Bapak Ibu. Bengi-bengi kayak nek jam semotan niku sekecane sare ta Pak, apa meneh grimis. Nggih, arep salat wudhuwe memeng abot le turu. Nah, pedukuhan legentang masyarakatnya itu setelah foya-foya terlelap tidur karena sudah mungkin puas dengan perbuatannya, jam kurang lebih jam 3 itu mendengar suara seperti bom. Nah, tangga-tangga sampingnya itu pada batin, opo iki ada apa itu? Ternyata juga males keluar sesuk wae. Opo membengi kae sing suarane menggelegar itu. Nah, pada waktu terbit matahari, pedukuan kanan kirinya itu pada penasaran. Gek metu itu sudah melihat gunung Pengamun-amun sing tengriku niku ilang separuh, Bu. Ilang separuh kemana? Ternyata siapa yang ngangkat, wallahu a'lam, kekuasaan Allah, separuh gunung itu ndak tahu siapa yang ngangkat itu melayang ngebleki sak pedukuhan negentang itu. Sing do berbuat maksiat itu dibleki. Akhirnya masyarakat yang jumlah penduduknya 332 jiwa itu terpendam oleh runtuhnya gunung Pengamun-amun itu, katambah 19 orang dari luar yang diundang untuk kemaksiatan tersebut. Dalam artian apa? Ya mungkin termasuk penarine atau itu di situ tertimbun oleh gunung itu. Dan sampai sekarang kata di artikel itu, orang yang terkubur gunung itu karena sulit untuk diambil, sudah tidak diambil sekaligus kuburan mereka. Jadi 332 plus 19 itu terkubur oleh separuhnya gunung Pengamun-amun itu. Dan di sana dikasih cagar alam sebagai pengingat bagi orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Maka kebahagiaan indikator yang pertama itu ternyata bukan harta semata yang bisa membuat bahagia, tetapi yang bisa membahagiakan kita tiada lain letak besar kecilnya kita mensyukuri nikmatnya Allah. Diteu ra akeh, awake sehat, iso nyambut gawe, iso ngumumi masyarakat bahagia. Tapi uangnya banyak, kalau badannya sakit-sakitan, tidak bisa menikmati hartanya yang banyak, itulah yang tidak bahagia walaupun uangnya banyak. Nek kon milih ya nek iso duwite akeh tur awake sehat. Nek kon milih awake sehat ra didit karo didit ning awake ra sehat, jenengan milih sing pundi? Sehat ra didit ra popo sisik iso golek. Ning nyun sewu sing dipilih ora kuwi, sing dipilih ra ono pilihane wau. Sehat tur duwite akeh. Kuwi jenenge tunggale akeh. Nah, mila indikator yang pertama adalah kolbun sakuron, kita bisa mengambil iktibar dari peristiwa padukuan legentang yang ada di Banjarnegara. Nah, jengkule imong kok kulo yuru ngerti ini kok. Kalau mau mau cotengin artikel nih, dikasih
sebuah info. Berarti kalau di sini kata-katanya sungguh-sungguh terjadi dan sampai sekarang masih, itu kan berarti ada gitu ya. Ada di sana didirikan cagar alam untuk peringatan bagi orang-orang yang banyak melakukan kemaksiatan. Ya mungkin wah kae kene tuwindake maksiate akeh, pol-polan minuman kok ya sehat, gene rezekine ya lancar. Kuwi iya rezekine akeh, maksudnya apa? Duite akeh, tapi mungkin kurang barokah. Kan milih duite sithik barokah napa akeh ning ra barokah, nek jenengan kan milih ra milih sing okah tur barokah. Nih ya sing dipilih ora ana sing dikon milih niki wau nggih. Jadi itulah sebagai iktibar kita, monggo dengan yang Allah berikan saat ini seberapapun harus kita terima, dan kita harus banyak kusnudon kepada Allah. Dene wis pecel ngaji, pecel salat, pecel nyambut gawe kok ya rung sugih-sugih. Kue berarti sebagai bentuk ujian, ya ujian. Dene maksiate akeh, kok yo sehat, kok yo duit akeh. Kue sebagai bentuk i'tijrot, artinya dilulu. Wis balasane nong donya kabeh, akhirate ming nemu sengsarane. Nek jenengan kula kan kepingin bahagia itu yon dunyo tekan akhirat. Waktu dulu kula nggih ngaturaken sebuah hadis, arbaun man asobahuna fa u'tiya khairat dunya wal akhirah. Kebahagiaan yang akan bisa kita raih dunia sampai akhirat ada empat hal yang dulu juga berbareng, dan maaf juga sama dengan sekarang indikator yang pertama. Dan itu kebahagiaan yang diraih dunia akhirat itu ternyata juga sama. Yang pertama adalah kolbun sakuron, hati yang selalu bersyukur. Alhamdulillah ngajine udan-udan mangkat wis itu senek. Nek ra mangkat ngaji ra bakal itu senek werna papat. Napa telu niku? Heeh, papat niku disyukuri. Sing nomor kali, yang nomor dua adalah indikator kebahagiaan itu al azwaju solihah, keluarga yang soleh dan solehah, utawi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Nah, keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, keluarga yang soleh, keluarga yang solehah, itu harus diawali sebelum pernikahan. Karena yang namanya keluarga itu pasti terdiri suami, istri, anak. Itu yang namanya keluarga. Nek urung nikah berarti masih keluarganya masih ikut orang tua. Nah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu bisa kita raih awalnya atau diawali dari ta'arufnya, perkenalannya, caranya le kenalan ki kepiye. Nah, Ustaz Kiai Anwar Zahid ngendika nek arep nikah awale kok pacaran, gek le pacaran suwe niku malah ngendikane Anwar Zahid, jenengan nek mangkel mboten kalih kula lho niki. Nek sing pinter pacaran malah rasah dirabi ngoten niku. Engko nek wis rabi ya malah ora apik gitu katanya. Mula garwane Kiai Anwar Zahid niku sing dirabi sing ora dipacariin.
Contohnya sing ngomong. Sing ngomong niku lek duwe kanca suwe banget, petang tahun. Ora dadi malah. Mergane patang tahun ditembung rae tok. Kene ya wis tenanan. Wah, berarti tak gadok-gadok ngendikane Anwar Zahid, Kiai Anwar Zahid cocok. Suwe rae tok malah sing ra pacaran dadi. Kula kalih tiyang yen kula niku ra blas ra pacaran. Kula mengisi nuzulul Quran dikenalke klose sedina ditembung gelem. Nah niku. Jadi maaf, kalau ta'arufnya diawali dengan cara yang tidak benar, kalau waktu pacaran sih bisa menjaga ibarat rukun Islam. Rukun Islam niku wonten 5. Nomor 1 jenenge syahadat. Syahadat itu persaksian. Persaksian itu tidak bisa dibatin, harus diucapke. Dadi nek mlebu Islam ki ora iso aku wis tak batin kok lek syahadat urung sah. Harus diikrarkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kaitan dengan teman, nek dirasa seneng ya kudu diucapke. Wah, sing disenengi wong sugih banget ya, engko nek ditolak ra masalah. Ditompo alhamdulillah, ditolak golek liyane. Ente dados kalau ikrar itu harus diucapkan, maka kalau kita punya teman yang benar-benar raja arep dijak kekeluargaan, itu juga harus ikrar, Pak, Bu. Nggih leres lagi Pak, riyen jenengan tresno kalih garwane dek enom riyen rak yo pertama diucapke riyen to Pak. Apa meneng wae terus dadi? Ra mboten. Jenengan ditembung to Bu? Jenengan ditembung napa sing nembung? Hah? Oh beda karo Padang nggih. Padang Sumatera Barat niku tengriko wanita yang nembung laki-laki tur sing sugih kudu sing wanita. Masalahe sing kerja ya wanita nek teng Padang niku. Tradisine mriko dadi wong lanang penak, Pak. Naming sponsor. Makanya nyun sewu kula niku kepingin sangat sing ada seorang ibu namanya Bu Okta. Sekarang di rumah sakit kalau belum pulang nggih. Niku kan piantun Padang. Kula le ngerti ngoten niku nggih diceritani kali Bu Okta niku. Riyen Bu Okta sing lamar sing nukone iki nggih putri. Nek ngene dhewe sing nukone kakang napa putri, Pak? Antep napa sing nukone sing putri, Bu? Mungkin rawani ngajeng nek ana. Masalahe nek teng mriki ora biasa. Nek teng mriko nggih. Sing di bondo kudu putri, sing nukoni putri, sing lamar putri. Nah, Bu Okta nggih ngaten, tapi terus kemudian merantau ke Jogja. Akhirnya berusaha teng Jogja berhasil, tapi dikala waktu sakit ora iso kerja, ora iso itu duit, sing laki-laki suaminya meninggalkan. Akhirnya sakniki hidup bersama putrinya. Yang putrinya tidak sekolah karena apa? Karena pengen merawat ibunya. Hidupnya, makannya gumantung kalau ada yang membantu sewaktu sakit. Tapi kalau sewaktu sehat, beliau bisa menjahit. Nah, sekarang sakit di rumah sakit enggak ada. Kemarin aja mau ke Sarjito, ya Allah, cari orang yang mau mengantar saja tidak mudah. Tapi ada tangganya yang mencarikan ambulan. Putrinya mau ikut, putrinya gocek, enggak punya uang, ya menunggu uluran tangan. Makanya maaf, kemarin saya terus pengen banget tak ken manggen teng Aroyan. Yayasan Aroyan
panti asuhan mereka putri ini. Tapi putrinya mau, tapi harus dengan ibunya karena ibunya nggak ada yang merawat. Lah ibunya juga kemarin saya sudah ikrar kalau berkenan nanti tak carikan di itu kios barat rumah makan Padang. Dek Mas sinten niku? Nggih, niku kilene caket niku kan besok bulan Maret habis kontrakannya, sudah tidak diperpanjang. Saya sudah rembukan dengan yang ngontrak, tinggal rembukan yang punya Pak Wahono, Pak Aji Wahono. Itu akan saya minta untuk menempati di situ putrinya biar di Aroyan. Nah, terakhir sama istri kesana 2 minggu yang lalu itu makannya mingkaru kerupuk Pak, karo uyah. Maaf, sing jamane kaya ngene kok mangan kerupuk karo uyah niku rak ya Allah. Nyun sewu, sampai hatinya sing ra ngrasake keronto-ronto. Nah, melo nyun sewu, nanti kalau mau saya minta menempati itu. Dia sanggup, tapi setelah habis kontrakannya ini di bulan tahun depan sanggup menempati di situ putrinya biar di Aroyan. Nah, keluarga yang baik kembali itu akan menjadi keluarga yang baik kalau awal perkenalan ta'arufnya juga dengan cara yang baik. Kemudian kalau sudah sesuai dengan perjalanannya, perjalanan hidupnya juga dengan cara-cara yang islami. Gitu ya. Baik pergaulan dengan lingkungan, baik ngendikan suami, istri, anak, baik kebiasaan yang dilakukan, itu semuanya harus baik. Nah itu sudah sesuai dengan syariat, insya Allah akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tetapi kalau ujian datang, tidak mesti semuanya kuat mendapatkan ujian tersebut. Sebagai iktibar lagi, maaf, sebagai apa ya, pelajaran buat kita. Saya membawa 2 artikel yang nyata. Yang satu kaitan dengan syukur, sekarang keluarga yang soleh dan solehah. Itu ternyata juga tidak lepas dari seorang istri yang solehah, seorang suami yang soleh. Tanggung jawab lahir batin dengan keluarga, demikian pula seorang istri merawat kepercayaan suami ini dengan sungguh-sungguh. Maaf, ojo ming waktu enake. Basan rekasane moh. Ada suami istri yang bahagia di awal tapi di perjalanannya menjadi susah. Ada yang bahagia di awal di perjalanan tapi di akhir susah. Ada yang di awal sampai akhir susah, tapi juga ada di awal dan sampai akhir bahagia. Dan sewu sing kula atur kene iki satu riwayat contoh menjadikan keluarga yang bahagia tapi mempunyai istri yang karena memang solehah. Seorang wanita Indonesia dinikahi oleh laki-laki dari Saudi Arabia. Ringkesing cerita pernikahan pada tahun 1390 Hijriah. 1390 Hijriah. Pernikahan terjadi dan diputuskan wanitanya menetap di Arab. Alhamdulillah
orang tuanya menerima dengan baik, suaminya juga mencintai tulus. Akhirnya kehidupan awalnya bahagia sekali. Menantunya yang wanita tersebut juga berbakti kepada orang tua atau mertuanya di sana, karena menatap di satu rumah dengan mertuanya. Suaminya juga dalam pergaulan antara anak, orang tua, dan menantu sangat baik sekali. Akhirnya dikaruniai anak satu putri. Dan satu tahun setelah pernikahan punya putri satu. Kemudian perjalanan selama 4 tahun putrinya, umur 4 tahun itu, ayahnya yang sangat baik, baik kakek neneknya yang sangat baik, ibunya yang sangat baik tersebut, akhirnya putrinya juga tumbuh dengan putri atau anak yang baik. Tapi di usia 4 tahun suaminya pulang dari kerja kena alangan kecelakaan. Mobilnya terguling, karena di Arab itu mobil itu sangat cepat, dalane lurus, alus, ora ruwet kaya Indonesia. Nek teng rika niku kecelakaan pruk ngoten niku, mboten ngurus mobile pun, sing di mobil metu sing ngurus polisi. Nek teng rika langsung masuk asuransi. Niku nek teng rika, nek tengene dhewe tabrakan pers, ya mungkin nek isih sehat sing tabrakan mesti padu karo sing tabrakan. Sing ditabrak nggih ta. Wes werna-werna, gek polisi datang urusan ya wis werna-werna ruwet. Nek kono enggak tabrakan pers, sing tabrakan isih sehat metu mulih dhewe-dhewe, sing geret mobile polisi. Karena saya sudah tercatat, katanya pas saya di sana sebelum Armuna itu diajak mubeng-mubeng, itu ternyata pas melihat di perempatan itu terjadi taksi tubruan dengan taksi pers, itu memang benar ditinggal di situ. Loh, itu kok ora diurus mobile? Engko wis ana sing ngurus dhewe, kayak gitu. Jadi pas kebetulan saya melihat waktu itu nyata di sana memang begitu adanya. Nah, suami tersebut itu juga kena alangan, terguling, dan dinyatakan oleh dokter itu otaknya itu lumpuh 95%. Berarti ra iso apa-apa. Nah, tadi judulnya keluarga bahagia itu karena ini memang judulnya istri yang salehah. Lumpuh 95%, dokter sudah angkat tangan, ora mati, ora urip. Nggih mboten? Ming ketap-ketip niku. Ora iso napa-napa. Akhirnya ya, yang menanggung siapa? Yang menanggung keluarga tersebut. Karena kalau di Arab itu kan seorang wanita tidak boleh kerja. Ya, yang kerja adalah, yang membantu itu adalah mertuanya, karena sangat baiknya. Dinafkahi karena anaknya tidak bisa apa-apa. Tapi di sana memang asuransinya besar, Bu. Akhirnya apa? Ringkesing cerita, sakitnya itu 15 tahun. Bu, nek loro ra iso apa-apa, ora mati, ora urip, 15 tahun iki istrinya itu leh kanca-kancane do dikompori. Kowe iki cara gampange bahasane ade, bojomu ki sira iso apa-apa, sing tok arep-arep ki apane. Kowe isih enom, isih ndek kesempatan
punya suami laki. Maaf Bu, Mbak, saya baru diuji batuk ini. Jadi maaf, anjir, matur suwun. Wah, pangerten asonean. Diuji suaminya 15 tahun lumpuh, ndak bisa apa-apa. Anek mati sudah urusan beda. Ini mah urung mati. Ning ora mati ning ya ora iso apa-apa. 15 tahun dikompori oleh kanca-kancane, "Mbok kowe iki senom rabio meneh wae, cerai karena sudah tidak bisa nafkah." Itu kan bisa. Tapi istri tadi, "Aku ke zaman kepenak, suamiku bisa mencari nafkah dengan mendapatkan banyak. Aku di apa namanya? Dinikahi dan di juga dinafkahi dengan baik. Kok sekarang suami saya ini tidak bisa apa-apa, kok saya tinggal, suami saya yang akan merawat, tak kembalikan orang tua, saya tidak bisa adil." Akhirnya sampai kapanpun, sampai Allah memanggilnya, saya tetap setia kepada suami saya. Ya Allah, banyak cerita karena suami tidak bisa apa-apa, sing putri ra kuat ujiane, tinggal lunga. Onten mboten Pak? Oke, okay. Saiki tak wali. Ibu loro nemen sing kangkung yo ning galungo. Akeh mboten, Pak? Oh, sithik. Inilah, Bu. Tapi, Bu, putrinya yang umur 4 tahun tadi katambah 15 tahun suaminya sakit. Akhirnya sampai ke dewasa, di usia sebelum 10 tahun, putrinya ini oleh ibunya, karena ibu yang bertanggung jawab dan mendidik putrinya harus menjadi orang yang baik, maka putrinya ini disekolahkan rumah tahfidz. Di usia 10 tahun kurang, ini sudah hafidzoh, sudah 30 juz hafal Quran. Maka selama ayahnya ini sakit, bergantian menjaga antara ibu dan anak. Suatu ketika putrinya ini sudah berumur 15 tahun, bahkan lebih ya, di waktu diceritakan sudah dewasa. Ini maaf Bu, ibu kayaknya kelelahan, nanti tidak sakit, dah ibu istirahat saja, biar saya yang menggantikan menjaga ayah. Karena nek ming ketapetip nek tinggal lungo nek ono opo-opo kepiye. Maka bergantian. Dan itu waktu malam. Itu juga putrinya itu menggantikan menjaga duduk di samping ayahnya yang sudah koma, yang tidak bisa apa-apa, yang sudah tahunan sakitnya. Akhirnya apa? Karena putrinya ini hafal 30 juz, di waktu nunggu melihat ayahnya seperti itu meneteskan air mata, membaca surat Al-Baqarah dari juz 1 sampai selesai dengan hafalnya. Akhirnya setelah itu merasa kantuk, menahan kantuk, dan yang jelas putrinya ini juga tidak pernah lepas bangun malam untuk mendoakan ayahnya di sholat tahajud. Tapi waktu itu pas menunggu sendiri di dekat ayahnya, karena merasa ibunya kayaknya enggak kurang sehat, sakit, enggak enak badan, akhirnya digantikan oleh putrinya. Setelah membaca itu akhirnya tidak tahan kantuknya, tertidur di situ. Nah, dalam mimpinya kira-kira jam 3 juga, ini ada yang membisiki, "Bangun nak, bangun." Terus kemudian apa, diminta untuk segera sholat. Akhirnya bangun betul, kok ada suara yang gugah lewat telinganya waktu tidur itu, disuruh bangun melakukan seperti biasanya sholat. Akhirnya melakukan sholat tahajud, memohon kepada Allah
Ya Allah, Engkaulah yang maha segalanya. Kalau di nama-nama Allah itu kan ada yang namanya Ya Hayyu yang maha hidup, terus kemudian Ya Azim yang maha agung, kemudian Ya Jabbar yang maha kuasa, Ya Khabir yang maha besar, Ya Rahman yang maha pemurah, ya pengasih atau pemurah, Ya Rahim yang maha pemurah. Betul ya, Ya Rahim itu penyayang, ya terbalik ya, Ya Rahman itu pemurah, Ya Rahim penyayang. Doa dengan membaca itu sampai meneteskan air mata, kemudian belum sholat, di waktu sholat, kemudian zikir dan berdoa itu tidak terasa anak tersebut tertidur lagi di tempat sholat. Kemudian dalam tidurnya itu mendengar suara, "Nak, kamu siapa?" gitu. Lah akhirnya terbangun melihat kanan kiri enggak ada siapa-siapa. "Nak, kamu siapa?" Akhirnya setelah dicari-cari ternyata suara kolowau saking bapake, saking ayahnya yang 95% dikatakan dokter sudah tidak berfungsi. Bisa memanggil putrinya, "Nak, kamu siapa?" Akhirnya tahu yang ngucap itu ayahnya. Anak tersebut itu langsung mendekap ayahnya dengan tangisan yang luar biasa. Tapi ayahnya, "Jangan, kamu jangan kesini, bukan muhrim." Nah, karena enggak tahu ayahnya itu, enggak tahu kalau itu putrinya, karena sudah 15 tahun sakit di usia 4 tahun, sekarang sudah dewasa, sudah berubah. Anaknya bilang, "Saya putri jenengan ya pak," bahasa kita, "kulo niki putri panjenengan pak." Itu akhirnya rangkul-rangkulan dan sampai meneteskan air mata yang luar biasa. Saking gembiranya akhirnya ibunya dipanggil dan dokter juga datang ke situ, mengatakan luar biasa, "Ya Allah subhanallah, kekuasaan Allah, la haula wala quwata illa billah." Kalau memang Allah sudah menginginkan, apa yang tidak bisa. Nabi Ayub hampir sama dengan ayah tadi, 18 tahun diuji dengan sakit sampai istrinya itu meninggalkan karena tidak kuat. Sudah direwangi, dibuang nong pinggir hutan, hidup sendiri karena istrinya juga tidak kuat menemani. Tapi bedanya dengan ini tadi, sakitnya itu tidak menjijikkan. Kalau Nabi Ayub itu sampai menjijikkan, sampai dijauhi dengan masyarakat. Kalau ini saking punya istrinya yang solehah, tekun merawat putrinya dan merawat suaminya, dan putrinya menjadi putri yang solehah, mendoakan. Dalam doa juga disebut, "Engkaulah ya Allah yang sudah menyembuhkan Nabi Ayub yang sudah diuji dengan sakit yang berat. Ya Allah, Engkaulah yang menyelamatkan Nabi Yunus dari ikan yang memakannya. Ya Allah, Engkaulah yang menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api." Itu akhirnya apa? Akhirnya kembalikan yang semula bahagia suaminya, dikembalikan dengan istrinya, dan sekarang hidupnya kembali bahagia. Milo al-azwaju solehah, inilah keluarga yang solehah. Ini nek enteng yo sama di abot sama di pikul, enteng sama di jinjing. Jadi nek ono senenge ya dirasake bareng-bareng, nek ono susah ya ditanggung bareng-bareng. Ora ming nek seneng ge opo-opo, apa namanya, ge opo-opo
dituruti. Jangan engko nek ana susahe, suami loro, anak loro, istri loro ditinggal, jangan. Seperti Bu Okta yang akan kami ajak ke Aroyan ini kasihan punya suami sakit gue mbiyen iso golek duit senang jadi keluarga, mbah san istrinya sakit ditinggal pergi dengan anaknya biar ra mikir le arep urip kepiye le arep anu kepiye wis ora ndi proso babar blas. Jangan seperti itu. Tetapi kalau keluarga bahagia, indikator yang kedua itu harus saling asah, saling asih, dan saling asuh. Ini yang harus kita ciptakan dalam keluarga. Jadi jangan sampai bapak ro ibu rata omong-omongan. Wonten mboten bapak ibu sing rata omong-omongan. Kadang-kadang bapak ibu omong-omongan, ro anak rata omong-omongan. Yen sewu ana wong tuwa sing diingon-ingon pitik nek sore rung bali digoleki mbasan putrinya utawa putrane lunga tekan bengi radi karohke. Itulah yang tidak kita contoh. Dalam arti apa? Itu yang tidak akan membawa keluarga yang bahagia. Tapi indikator yang kedua yang akan mendapatkan kebahagiaan tiada lain kecuali al-azwaju solehah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang soleh dan solehah. Nanti kita cuplikan untuk besok lain waktu setelah kedua ini tadi. Yang ketiga al-auladul alal abror, yang keempat adalah al-baitu solehah, yang kelima adalah al-malul halal, yang ke enam adalah tafakkuh fitin, dan yang ketujuh adalah umur barokah. Dalu niki nembe saged kula aturaken dua, dan pas kurang lima menit sudah jam 9, satu jam berlalu. Insya Allah niki bar niki kundur mangke terus nggo sare rak ngelempus. Jeh, ngelempus bahagianya besok iso melihat terbitnya matahari, yo senang gembira. Apa meneh iso ndeleng wah matahari perneng-perneng ngene, alhamdulillah iso mepe gendeng ngaten. Jeh, pamileh ngaten ingkang saged kula aturaken, mugi dengan dua hal indikator kebahagiaan dan dua contoh riwayat nyata yang terjadi di masyarakat atau di kehidupan kita ini bisa kita ambil iktibar atau pelajaran. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur, amin. Kita juga menjadi orang-orang yang bisa menjaga kebahagiaan di antara keluarga dan masyarakat sekitar. Makaten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.